Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang laki-laki mengamuk dengan membanting jerigen karena tidak dilayani oleh petugas SPBU. Salah satu akun yang mengunggah video tersebut adalah @terangmedia. Dalam aksinya, laki-laki yang bermaksud mengisi BBM tersebut disaksikan banyak pengendara lain yang ingin mengisi BBM juga. Seakan tidak terima dengan perlakuan dan pelayanan SPBU, laki-laki itu meluapkan emosinya dengan membanting jerigen yang ia bawa sekeras-kerasnya. Peristiwa ini terjadi di sebuah SPBU yang berada di daerah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Memang aturan pelarangan untuk melayani pembelian JBKP Pertalite dengan jerigen ini telah sesuai juga dengan Surat Edaran Menteri ESDM No. 13/2017 mengenai ketentuan penyaluran bahan bakar minyak melalui penyalur. Pertamina hanya dapat menyalurkan bahan bakar kepada pengguna langsung. Adapun pelanggaran yang dilakukan SPBU jika ketahuan mengisi BBM ke jerigen akan mendapatkan sanksi 1, 2, 3 dan berakhir bisa pada pemutusan kerjasama dengan Pertamina. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!